suku dan budaya. Karena keberagaman itulah, kita harus bisa menghargai semua perbedaan, saling menghargai satu sama lain, tanpa melihat suku bangsa, agama, ras, serta budaya. Meskipun penuh dengan keragaman budaya, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyannya, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya, meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jiwa. Bawa tas, bawa buku, bawa amat. Ketika mereka sedang berada di taman, dan anggap saja ini sedang bulan puasa. Ada apa nih ribut-ribut lagi bulan puasa juga? Kita harus saling menghargai satu sama lain dan melihat suku, bangsa, ras, agama serta budaya. Meskipun penuh dengan beragam budaya, Indonesia tetap dengan kebudayaannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu jiwa.